Noro Noro TV, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih dan selamat datang buat semua subscriber baru. Yang belum subscribe, bolehlah subscribe sekarang ataupun take your time. Bila-bila pun boleh, tak jadi masalah. Terima kasih kepada Kimi Skobeto dan Hamka TV sebab shout out channel kami yang tak seberapa ni. Teruskan menyokong Hamka TV dan Kimi Skobeto, okey? Topik kita hari ni ialah seperti yang tertulis di bawah video ni. Luffy, Law, Kid Killer dan Zoro tengah struggle dengan Kaido dan Big Mom buat masa ni. Bolehkah mereka settle sendiri atau mereka perlukan bantuan? Mari kita bincangkan possibilities bantuan yang mungkin hadir di Wano. Just for fun. Kita ambil kemungkinan yang nampak paling meyakinkan dulu. Memandangkan Oden menjangkakan generasi muda yang akan kalahkan Kaido, kita tengok dekat The Worst Generation selain daripada Luffy, Law, Kid, Killer dan Zoro. Siapa lagi yang ada dekat Wano sekarang? Drake, Scratchman Apu, Shakirao dan Hawkins. Drake dah team dengan Luffy. Apu mungkin betray Beast Pirate sebab takut dibunuh oleh Queen selepas antidote terlepas ke tangan Straw Hats. Hawkins pula kita tak tahu apa gerakan dia selepas dia kena sembelih dengan Law. Mungkin dia ni diselamatkan sebab dia ni watak yang agak besar. Kalau dibiarkan begitu saja macam rugilah. Mungkin dia diselamatkan, dia main kad balik, dia nampak peluang untuk hidup lebih cerah kalau dia team dengan Luffy. Dia pun join Luffy. Oops, stop. Okey, satu lagi teori yang agak menarik berkaitan dengan The Worst Generation. Onigashima sekarang tengah terapung di udara. One of the members of The Worst Generation yang suka berada di udara ialah Mad Monk Urush. Okey, bayangkan macam mana kalau dia tengah chill atas udara, subkok lu, tiba-tiba dia ternampak pulau yang dia tak pernah ternampak terapung di udara. Dia mesti pelik dan dia pun berminat untuk tahu apa yang berlaku dekat pulau tu. Dia pun pergi dan join mereka ni. Teori saja, okey, teori. Next, Kobe dan ahli SWAT yang lain. Captain SWAT, X-Drake seorang-seorang ada dekat Wano. Takkan mereka tak hantar bantuan? Kobe ni pun generasi muda dan kalau Pirate berganding dengan Marine lagi sekali seperti insiden God Valley dulu, macam nice juga kan? Kobe dalam misi menangkap buah Hancock. Dalam nak tangkap tu, Kobe ada cakap yang mereka ada urusan lain untuk pergi ke Wano dan dia ada mention Luffy. Buah Hancock ni kalau dengar nama Luffy, tunggu bapak lagi. Dia mestilah nak join Kobe untuk pergi ke Wano sekali. Okey, seterusnya ialah bantuan yang sangat tipis untuk berlaku. Admiral Marine. Marine tengah sibuk tangkap Shichibukai dan Akainu tak nak hantar sesiapa untuk pergi ke Wano. Macam fishy kan? Fujitora tak sekepala dengan Akainu dan mungkin dia sendiri yang akan pergi ke Wano atau Admiral Ryokugyu buat kemunculan. Fujitora dan Admiral Ryokugyu, wey, berbelit lidah. Mungkin dah plan semasa mereka dekat Reverie. Aku nak gap. Gap bergandingan dengan Luffy, macam nice kan? Tapi sebab Gap ni orang lama, dia dah buat nama, so macam tak diperlukan sangatlah. Teori ada mengatakan yang Gap ni leader of SWAT. Kimi Skobeto ada cover tentang topik ni. So lepas ni bolehlah pergi ke channel Kimi Skobeto dan tengok video menarik tu. Kenapa Marine nak datang Wano? Akainu ni macam anjing lah kepada World Government. World Government pula ada deal dengan Kaido dalam black market, so macam tak berintegriti lah. Fujitora ni pula seorang yang sangat telus, so dia tak nak lah Marine buat macam tu. Dapatkan poin aku? Okey, ada juga teori mengatakan Akainu ni merupakan the leader of SWAT disebabkan satu gambar ni. Dan ada juga yang kata Akainu ni berasal dari Wano, so dia tahu banyak rahsia pasal Wano. Entahlah labu, banyak sangat teori. Bila cakap pasal black market, ada satu lagi bantuan yang tak berapa mungkin nak berlaku, iaitu Revolutionary Army. Bukan BTS, tapi Dragon punya. Semasa dekat Dressrosa, Kuala dapat kesan Liquor Iron Ore dalam weapon. Benda tu cuma ada dekat negara-negara yang tertentu. Wano tak tahulah ada ke tak, tapi sebab Kaido terlibat dalam black market, so mestilah Revolutionary Army nak stop Kaido daripada sampaikan weapon ke tangan World Government. Dalam anime episod 957, semasa Drake tengah call sembang dengan Kobe, ada burung gagak. Mungkinkah tu burung gagak milik Karasu ataupun burung gagak yang selalu kita nampak depan rumah kita? Dengan apa yang berlaku dekat Reverie, aku tak rasa pun yang Revolutionary Army akan datang Wano buat masa ni. Tapi sebab ni video teori, sebut sajalah.
Seorang lagi yang aku agak dilema untuk muncul atau tidak dekat Wano ni ialah Akagami Shanks. Oda dah cakap tahun 2021 tahun Shanks dan dia akan buat gerakan dan hopefully bukan muncul di Wano. Luffy belum kalahkan Kaido dan Big Mom, so title The Great Pirate tu belum sesuai lah dengan Luffy. Gerakan yang aku nak Shanks buat ialah hentikan Blackbeard, dan mungkin masa ni lah Shanks akan dibunuh oleh Blackbeard untuk buat Luffy lagi marah dekat Blackbeard. Blackbeard juga merupakan member of the worst generation dan mungkin akan datang Wano. Aku ada buat teori pasal ni, so bolehlah tengok video tu selepas habis video ni. Habis teori aku. Tapi apa yang paling aku harapkan ialah tiada bantuan langsung yang datang. Biar Luffy, Law, Kid Killer dan Zoro bersinar buat nama. Perlu diingatkan, Luffy mungkin ada kuasa baru yang belum digunakan. Gear 5 maybe. Enma pun belum digunakan sepenuh kuasa. So harap-harap Kaido dan Big Mom boleh dikalahkan oleh mereka semua yang berada di rooftop sekarang. Teori saja, okey. So buat kalian semua komenlah teori apa saja pun yang berkaitan dengan video ni. Sembanglah apa pun, tak kira betul atau salah, salah atau betul, sebab teori ni pun merupakan beauty dalam setiap anime. Okey, macam biasalah, jangan lupa untuk like video ni, share video ni. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Kepada yang belum subscribe, bolehlah subscribe sekarang dan jadi nakama. Jumpa lagi di video seterusnya. Noro Noro TV.